Badan, Badan, ya. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat ada dua investor asal Tiongkok yang telah memanfaatkan layanan izin investasi tiga jam. Dua perusahaan itu bergerak di bidang usaha, industri penggilingan baja, dan perusahaan aktivitas pelayanan pelabuhan laut. Dari data BKPM, masing-masing nilai investasi yang dicatatkan investor negeri tirai bambu adalah 460 juta dolar dan 81,5 juta dolar Amerika. Menurut Kepala BKPM Frankie Sibarani, secara persentase, nilai investasi dari dua perusahaan Tiongkok itu berkontribusi sebesar 40 persen dari total nilai investasi tujuh perusahaan yang sudah memanfaatkan layanan investasi tiga jam. Nantinya dari dua perusahaan itu akan menyerap tenaga kerja sebesar 2.856 orang. Selain dua perusahaan itu ada 13 perusahaan supplier komponen perusahaan otomotif Tiongkok yang sudah antri untuk mengajukan izin 3 jam.